Pemain bertahan Persib, Victor Igbonevo terlihat sangat emosional usai mengalahkan Persebaya Surabaya di babak 8 besar Piala Menpora 2021. Pria berusia 35 tahun itu tampak kurang puas ketika berbicara dengan rekan-rekan setimnya sesaat sebelum meninggalkan lapangan. Detik-detik Victor berbicara kepada rekan setimnya di lapangan terekam jelas di layar televisi. Bahkan potongan rekaman video tersebut sempat ramai diunggah di media sosial. Mengetahui hal tersebut, Victor buka suara. Ia mengatakan timnya memang dalam keadaan yang kurang baik di laga tersebut. Oleh karena itu, ia hanya mengingatkan kembali kepada rekan setimnya bahwa ada kepercayaan yang diberikan manajemen untuk tim Persib di Piala Menpora. Bahkan ada harapan bobotoh di setiap pertandingan yang dihadapi timnya. Kalau kamu lihat di tim ini, kita semua pemain punya keinginan yang sangat kuat karena tim ini kuat bersama, dan manajemen membantu kita, ujar pemilik nomor punggung 32 itu pada Rabu tanggal 14 April tahun 2021. Kalau kamu lihat manajemen tim Persib adalah salah satu manajemen tim selama ada masalah krisis seperti ini apa yang mereka katakan tidak pernah terlambat. Ia berharap adanya pembicaraan tersebut bisa memberikan dampak positif untuk timnya di pertandingan selanjutnya dan bisa menjaga kepercayaan bobotoh serta manajemen. Ada beberapa tim memang punya kendala tapi di sini semua baik-baik dan mereka sangat mendukung kita karena aku rasa kita pemain di sini punya keinginan untuk membalas baik, seperti bobotoh juga yang senantiasa mendukung kita, waktu semua berjalan baik maupun tidak baik. Jadi kita punya keinginan dan punya rasa tanggung jawab untuk klub ini. Dan juga aku berdoa agar semua bisa terwujud, tuntasnya. Dua gol berhasil diciptakan Persebaya dalam lanjutan babak 8 besar Piala Menpora 2021 kontra Persib Bandung. Seluruh gol tersebut sukses dicetak tim Bajul Ijo dengan diawali dari bola set piece. Situasi ini tentu menjadi kekurangan tim Persib dalam mengantisipasi bola mati di ajang Piala Menpora. Akan tetapi, pemain bertahan Persib, Victor Igbonevo tak merasa terbebani dengan adanya kekurangan di timnya. Ia menilai ajang Piala Menpora bukanlah menjadi target utama Persib di musim ini. Terlebih turnamen ini hanya dijadikan Persib sebagai ajang pemanasan dan mencari kekurangan di timnya. Bahkan, pemain berdarah Nigeria itu melihat masih ada beberapa kekurangan di tubuh timnya, salah satunya ialah koordinasi dalam bertahan. Kendati demikian, Victor mengaku timnya akan terus berbenah dalam merespon kekurangan di timnya. Saat ini timnya juga terus melakukan evaluasi agar kesiapan tim Maung Bandung kian matang jelang menghadapi PS Sleman. Turnamen seperti ini bagus untuk kita karena punya tujuan ke Liga dan turnamen ini kita bisa lihat kekurangan kita, set piece, defend menjadi salah satunya dan kita sudah bicara banyak dari pertandingan ke pertandingan dan ini harus kerja, ujar pemain berusia 35 tahun itu pada Rabu, tanggal 14 April tahun 2021. Dari pertandingan ke pertandingan, lanjut Victor, tim Persib terus melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan agar timnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Kita harus lebih bagus, lebih tanggung, kita harus improve. Seperti yang aku bilang, turnamen ini bagus buat lihat kekurangan kita bagaimana dan kita akan lebih bagus ke depan, tuntasnya. Persib Bandung akan berjumpa PS Sleman di babak semifinal Piala Menpora 2021. Laga ini akan menjadi laga syarat gengsi karena beberapa pemain dan pelatih kepala PS Sleman akan bereuni dengan rekan-rekannya di Persib. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, terdapat dua mantan pemain Persib di kubu Super Elang Jawa pada musim ini. Mereka ialah Fabiano Beltrame dan Kim Yefri Kurniawan. Sedangkan satu nama lainnya ialah Dejan Antonik yang memiliki kenangan indah saat melatih tim Persib pada tahun 2016 lalu.
Kendati demikian, pemain Persib, Victor Igbonevo tak ingin membiarkan laga tersebut sebagai ajang romantisme berlebih. Pasalnya, tim PS Sleman saat ini sangatlah kuat dan memiliki daya juang luar biasa selama gelaran Piala Menpora 2021. Ya, mereka cukup bagus dan mereka kerja keras, sama seperti kita untuk sampai semifinal, ujar eks pemain Pelita Jawa itu pada Rabu tanggal 14 April tahun 2021. Terlebih lagi Victor mengatakan proses PS Sleman hingga menapakkan kakinya di babak semifinal juga cukup luar biasa. Hal itu tentu akan menjadi modal yang baik untuk Dejan Antonic Chess untuk bisa mengandaskan timnya di laga tersebut. Mereka punya proses yang bagus dari awal dan pelan-pelan sampai semifinal. Itu sangat bagus buat mereka sebagai tim dan kita harus hadapi mereka, tuntasnya. PSS Sleman akan menghadapi Persib di babak semifinal Piala Menpora 2021. Leg pertama akan dimainkan di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Meski tidak merasa diuntungkan, bek sayap PSS, Arthur Irawan mengaku senang bisa menghadapi Persib di Sleman. Main dimanapun kita siap, tapi ya pasti senang bisa main di kandang, ucap pemain berusia 28 tahun di laman resmi PT Liga Indonesia Baru. Setelah kembali ke Sleman, Arthur mengungkapkan, timnya kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Persib. Selama fase grup, Arthur tampil apik selama Piala Menpora 2021. Hal itu sebagai jawaban atas kepercayaan yang diberikan pelatih Dejan Antonic. Dia merasa bahagia atas kepercayaan pelatih yang telah diberikan kepadanya untuk tampil di 4 laga yang dilalui tim berjuluk Super Elang Jawa. Dari 4 pertandingan yang dilalui, Arthur Irawan hanya melakukan 2 kali pelanggaran tanpa satupun menerima kartu dari kantong wasit. Terlebih lagi PS Sleman sukses mencatat 3 kali clean sheet dari 4 laga. Sebuah rekor yang cukup bagus bagi kinerja lini belakang PS Sleman. Sangat bahagia pastinya, dan percaya 100% sama Coach Dejan, dia sangat bagus. Saya senang juga bisa dalam 4 game 3 clean sheet. Tapi lebih penting lagi kita bisa meraih hasil yang bagus, papar Arthur.